Halo, selamat datang di Set Top Box Jakarta. Kali ini saya mau coba fungsi koaksial ya, kabel koaksial pada set top box yang bikin saya penasaran apakah bisa digabungkan ke soundbar. Ya, di sini saya sudah tancapkan kabel koaksnya ke soundbar Redmi soundbar TV. Kita lihat ya. Nah, ini cukup kabel kuningnya aja yang videonya ke TV ya, karena sudah pakai kabel koaksial. Oke, berfungsi dengan baik ya. Kalau di sini tuh aslinya suaranya menggelegar ya, jadi kalau kalian pakai set top box dan puter media atau puter file film-film action, mungkin ini lebih berasa ya, dari bassnya juga. Oke, ini juga berfungsi buat kalian yang mungkin TV speakernya bermasalah, rusak. Ini adalah salah satu solusi ya. Jadi nggak harus Redmi soundbar aja, banyak yang 100 ribuan. Yang penting ada slot AUX-nya, kalian bisa aplikasikan ke set top box ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.